gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Cermania, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Dunia Zai yang selalu bikin lapar, healer dari pemecer. Untuk kalian semua yang sedang nonton video ini dan tentunya yang sudah klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya, saya ucapkan matur nuwun sangat, semoga sehat selalu, seger waras, panjang umur, salawasih. Siang ini saya sedang berada di Kota Gresik, tadi sedang ada acara dengan komunitas YouTuber di Kota Gresik. Saya sekarang mau nyobain mampir di kuliner khas Gresik yang katanya lagi viral ini, namanya bakso dan mie bulet yang lokasinya ada di Jalan Makam Dalem Manyar, Gresik, Jawa Timur, tepatnya ada di depan Pondok Pesantren Al Amin Kota Gresik. Penasaran seperti apa rasanya? Ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, di sini saja. Dan untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856 0654 9301. Penasaran seperti apa rasanya? Oh, jangan dinanti-nanti. Selamat siang Mas Bro. Selamat siang juga Mas. Dengan Mas siapa ini? Saya Mas Aldi. Mas Aldi ini pastinya owner dari bakso dan mie bulet ini. Betul sekali. Kalau boleh tahu untuk lokasinya ini di mana Mas Aldi? Ini lokasinya di Jalan Makam Dalem Manyar Gresik, tempatnya di Desa Pegandeh, sebelah atau depannya Pesantren Al Amin Manyar Gresik. Al Amin Gresik ini pastinya yang lagi viral ini di Kota Gresik. Rame banget YouTuber di sini siang ini Mas. Kalau boleh tahu menu yang best seller paling laris di sini ini apa Mas Bro? Spesialnya ada mie ayam, tapi mie ayam komplit, ada ceker, telur, sama entol. Mantap sekali. Dan juga ada bakso dari mulai yang biasa sampai yang jumbo itu mercon dan juga berani. Yang ekstrim ya. Saya tadi sempat lihat ada babat-babatnya juga ya. Bakso jeroan. Wah, mantap sekali. Jadi benar banget ini bisa viral di Kota Gresik ini. Ono jeroan nih. Saya nanti mau pesen yang best seller di sini ya Mas Aldi ya. Oke oke, dengan Mas YouTube ini semoga usaha mie buletnya ini bisa makin maju, punya banyak pelanggan di Gresik dan makin viral lagi ini. Makasih Mas Aldi. Makanya kuliner yang lagi viral di Kota Gresik ini, lokasinya ada di depan Pondok Pesantren Al Amin, Jalan Makam Dalem Manyar, Gresik, Jawa Timur. Penasaran seperti apa rasanya? Ojo nanti-nanti nantinya. Sekarang saya mau nyoba produk menu yang katanya bestseller ala mie bulet Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, akan saya coba kuah original di sini loh. Iki posisinya roti berantakan berkembang wis tak incipi. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, jelek tenang. Dari teksturnya ini sudah kelihatan kentalnya. Rempah bumbunya ini kuat banget di mie bulet ini, jadi tidak heran setiap hari selalu rame dan antri di mie bulet Gresik ini. Untuk toppingnya ini sudah dapat pentol, pentol kotak. Untuk tekstur pentolnya ini lumayan terasa daging sapinya. Topping sapinya juga lumayan banyak. Sekarang saya mau nyoba topping ayam ini. Gede-gede risane. Nah, ini kayak ayam suwir. Tapi ini kuat banget rasanya, pasti enak ini. Cowedep, mantep, mak, jelek.
Benar-benar oh enak rasanya. Saya bingung. Ini namanya kok kuliner mie, bukan pada rasanya enak. Ini pastinya punya filosofi arti tersendiri bagi ownernya. Sekarang saya mau coba kasih kecap, saus dan juga sambal sesuai selera loh. Wah, saya yakin kalau mie ayam pakai saus yang seperti ini, tekstur dan warnanya seperti ini pasti enak. Jadi kutuk di set sajikan dalam keadaan pedes gaber gaber gitu. Untuk kalian pecinta-pecinta kuliner mie kekinian atau mie ayam khas Kota Gresik, ini wajib banget nyobain salah satu kuliner yang katanya lagi viral di Kota Gresik. Ini gampang banget dolekane. Lokasi jualannya ini, ownernya namanya Mas Aldi, jualannya ini di depan Pondok Pesantren Al-Amin. Gampang banget dolekane. Seperti biasa, nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Luwe-luwe, adem-adem, mari dan enak dimakan ini ayam bulet gitu. Monggo lho, monggo. Lagi nara kemejar. Seruput-seruput yahut, enak emangan mie bulet. Jadi menurut saya, mie ayam bulat ini meskipun disajikan dalam keadaan original, itu wis enak lho. Apalagi dikasih kecap, saus dan juga sambal. Wah, istimewa juara. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost.